Presiden pasang badan buat polisi, ratusan warganet kecewa Jokowi sebut pintu tertutup jadi sebab tragedi Kanjuruhan. Pernyataan Presiden Jokowi mengenai penyebab tragedi Kanjuruhan mengundang banyak respon. Pasalnya, Jokowi menyebut bahwa salah satu problem yang mengundang kematian ratusan supporter adalah pintu stadion yang tertutup. Jokowi sama sekali tak menyebutkan bahwa gas air mata yang dilemparkan polisi menjadi penyebab yang terkrusial. Lebih lanjut, Jokowi menyebut bahwa perlunya ada standar yang ditetapkan pada stadion sepak bola. Pernyataan presiden tersebut sontak mengundang banyak respon dari warganet. Jokowi bahkan disebut malah pasang badan untuk tim kepolisian. Problemnya tangga curam, pintu terkunci, penonton panik. Memerintahkan Kementerian PU audit infrastruktur. Presiden gak mention gas air mata dan aparat, komentar warganet. Argumen yang paling menguntungkan buat situasi politik beliau, polisi gak disalahkan, federasi status quo memberikan justifikasi untuk pembangunan infrastruktur, imbuh lainnya. Presiden bukannya pasang badan buat rakyat, malah pasang badan buat polisi, timpal lainnya.